Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani, jumpa kembali dengan channel Jar Kincang Yun, Losari Rembang Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita datang ke kebun untuk mengadakan perawatan sederhana dengan tanaman durian kami. Ini adalah durian jenisnya jenis duri hitam ataupun black thorn, dan juga durian musangking. Setelah masing-masing kita tanam 4 bulan yang lalu, ini pertumbuhannya seperti ini. Alhamdulillah cukup syukur. Dengan dulu polanya adalah dilubangi terlebih dahulu. Ini nanti akan kita adakan pruning sederhana, kemudian nanti pengarukan di pangkalnya ini nanti kita untuk kita uruk. Setelah kita pruning kedua, ini adalah sudah pernah di pruning ini, tinggal nanti pruning yang kedua, penjarangan kaki, ranting-ranting yang tidak perlu demi pertumbuhan kedepannya. Ini kemudian di sebelahnya adalah sama 4 bulan yang lalu kita tanam. Ini jenisnya adalah jenis musangking, lur. Ini juga nanti kita pruning lagi untuk percabangan yang nanti lebih kokoh, lebih besar lagi. Demikian juga nanti juga akan kita uruk, kita bikin gundukan biar nanti sirkulasi air ini akan bisa berimbang. Oke lur, kita ikuti proses selanjutnya daripada perawatan sederhana setelah tanam sekitar 4 bulan yang lalu. Baiklah saudara-saudaraku para petani, proses selanjutnya adalah akan segera kita pruning ringan ya. Ini dulu kita kasih anjir-anjirnya sudah cukup, bisa saya lepas saja ya, nanti perkembangan dari nantinya itu bisa bagus. Dulu sudah kita pruning, nah ini akan kita pruning kembali. Ini ranting-ranting yang kecil ini kita buang ini yang air, ini yang seperti ini yang air, termasuk ini juga air. Nah ini kita pruning sekaligus yang ini. Nah nanti kedepannya ini akan tumbuh dengan lancar. Ini adalah yang jenis musangking. Musangking kita pruning ringan, termasuk yang di bawah ini. Pruning, setelah pruning ringan selesai, nanti kita akan segera memberi arukan di sekitar daripada pohon musangking yang baru kita tanam 4 bulanan. 4 bulanan saat itu tingginya 65 cm, sekarang sudah 1 meter dengan ranting-ranting yang cukup bagus lur. Oke, akan kita segera mulai mengaruknya. Ini seperti ini saudara, ini ditaruh dengan kayu atau cungkir, jadi terus seperti ini lur, diaruk ya, seperti ini diaruk nanti sampai seperti gunung kecil melingkar. Ini cungkir ya, kayul nih, nanti pertumbuhannya makin bagus karena sirkulasi airnya ini nanti bisa terkontrol, tidak menggenang. Jadi caranya seperti ini, melingkar di pohon durian yang terus seperti ini ya.
Oke, sebentar lagi ini selesai nih untuk pohon yang ini nih. Kalau sudah seperti ini, kita perlu top markotop. Selesai sudah ini. Seperti ini. Alhamdulillah Lur, akhirnya perawatan pruning sederhana dan pengarukan daripada pohon-pohon durian saya sudah selesai ini. Seperti ini diaruk ya, biar nanti lebih terjamin sirkulasi airnya. Ya, ini juga seperti ini Lur. Ini duri hitamnya sudah diberi arukan sedemikian rupa sehingga lebih cantik, lebih kokoh. Harapannya nanti durian-durian ini bisa tumbuh dengan subur, gemuk ya, lemuk, inak-inuk, dan pada saatnya rencana ikhtiar 3 tahun 4 tahun paling lama durian ini sudah bisa mulai berbunga dan berbuah. Oke Lur, mudah-mudahan bermanfaat perawatan sederhana dan juga pruning dalam rangka merawat durian ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku. Ahlul Qoli birahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.